Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi live pendek hari ini adalah untuk membawa kepada anda satu perkembangan menarik yang sekaligus membuktikan dakwaan saya 2 hari lepas. Jadi 2 hari lepas, anda bolehlah merujuk kepada live saya di YouTube Reggie Jesse Rita Odin atau scroll ke bawah dan rujuk live saya yang lepas 2 hari lepas. Saya ada memberitahu bahawa Zahid akan dicabar dan mungkin akan ada desakan Zahid berundur. Dan perkara yang saya sebut adalah berdasarkan sumber sahih dan hari ini terbukti saya tidak mereka cerita. Hari ini di dalam Perhimpunan Agung UMNO, ya, sudah berlaku secara terbuka cabaran kepada Zahid agar berani berdepan pertandingan. Perwakilan memberitahu be a gentleman, dan kalau Zahid dah kata dia berani untuk berdepan dengan pertandingan, maka berdepanlah dengan pertandingan. Ini disusuli dengan tepukan gemuruh yang luar biasa dalam dewan, menandakan perwakilan sebulat suara mahu jawatan presiden dicabar. Ya, kalau suara jelas boleh mesej saya, ya. Jadi ini sekaligus juga menandakan bahawa kemungkinan Zahid menang sekiranya jawatan presiden dicabar agak tipis. Itulah yang ditakuti oleh Zahid, dan sebab itu berlaku usul untuk elak jawatan presiden dipertandingkan. Alasan bodoh dangkal diberikan, kononnya ini adalah untuk kestabilan. Walhal, yang telah menyah stabilkan UMNO adalah Zahid. Ya, perhimpunan apa, pemilihan parti ditangguh 18 bulan tak cukup, kemudian Zahid tambah lagi, tangguh lagi 6 bulan selepas pilihan raya umum, ya, sebab takut. Alasan yang diberikan demi kestabilan sebelum pilihan raya, tak perlu pertandingkan, tak perlu ada pemilihan parti. Keputusannya, UMNO antara yang mendapat prestasi paling buruk dalam PRU 15, dan parti-parti lain yang sudah mengadakan pemilihan mereka semuanya lebih cemerlang. Kini alasan dangkal dan bodoh yang sama digunakan, oh, jangan pertanding jawatan presiden, kononnya demi kestabilan. Macam mana boleh membawa kestabilan sedangkan orang yang tidak ingin dicabar itu telah hampir meruntuhkan UMNO. Hari ini perwakilan sudah bersuara, dan hari ini tepukan gemuruh bila seorang berucap minta presiden be a gentleman. Kalau dah kata berani untuk berdepan cabaran, maka beranilah berdepan pertandingan. Mereka tahu Zahid ni perangai dia sekarang, dia bermaharaja lela. Dia bersifat diktator. Anda menentang, dia pecat. Tapi perwakilan begitu marah, mereka tak kisah dah. Mereka bersuara biarpun tahu mereka mungkin dipecat. Depan-depan secara terbuka Zahid diminta berani jawatan dia dicabar, disusuli tepukan gemuruh yang tidak sepertinya sebelum ini, menandakan akar umbi UMNO, perwakilan UMNO dah mahu perubahan, tidak mahu Zahid perosak UMNO. Ini sekaligus membuktikan dakwaan saya, dakwaan kononnya 140 bahagian UMNO sokong usul jawatan presiden tidak dipertandingkan adalah satu cerita dongeng oleh Kem Zahid. Hakikatnya majoriti bahagian mahu 5 jawatan utama dipertandingkan. Ya. Begitu terdesak, mereka boleh kata sekarang kerja dengan DAP lebih mulia berbanding dengan kerja dengan PAS. Walhal, sehingga sebelum PRU 15, DAP lah digelar anti-Melayu. Begitu banyak hinaan terhadap DAP, termasuk Ashraf Wajdi
yang membuat fitnah-fitnah berhubung dengan tabung haji walaupun dia tak sebut DAP, tetapi dakwaan PH lakukan ini, PH lakukan itu, akhirnya semuanya terbukti fitnah. Ya, begitu terdesak Kem Zahid. Tetapi hari ini perwakilan sudah berbunyi, mereka tidak kisah dipecat ke apa, mereka sudah memberikan satu mesej jelas, pertandingkan jawatan presiden. Kalau Zahid ada harga diri, ada maruah, dia akan berundur dengan sendiri daripada dimalukan pada pemilihan UMNO. Pecat berapa pun ada orang akan cabar. Ingat ya, apa yang saya beritahu. Pecat siapa pun ada orang akan cabar. Sekian sahaja, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.